7 kebiasaan yang menurunkan IQ. IQ adalah intelligent quotient atau yang biasa dikenal dengan kecerdasan intelektual. Kecerdasan yang dimaksud adalah kecerdasan yang terbentuk atas proses pembelajaran dan pengalaman hidup. IQ menggambarkan kemampuan seseorang dalam berpikir, mengingat, memahami, mengevaluasi, mengolah, dan bertindak. Namun, sayangnya beberapa faktor bisa berakibat pada turunnya skor IQ seseorang. Ada banyak kebiasaan yang bisa menurunkan IQ. Tanpa sadar, Anda terbiasa melakukan deretan kebiasaan itu setiap hari. Apa saja kebiasaan itu? 1. Sering stres. Seseorang yang sering mengalami stres dapat menimbulkan penurunan IQ. Itu dikarenakan banyaknya energi negatif dalam pikiran seseorang yang menjadikan IQ menjadi menurun. 2. Membiarkan berat badan berlebih. Tidak menjaga berat badan salah satu kebiasaan yang bisa menurunkan IQ. Sebuah penelitian menunjukkan kelebihan berat badan pada paruh baya dapat mengakibatkan penurunan kinerja kognitif. Selain itu, studi lain yang diterbitkan oleh American Journal of Epidemiology juga menemukan hubungan antara obesitas dengan kemampuan intelektual yang rendah pada masa remaja dan dewasa. 3. Makan sambil nonton film. Multitasking jadi salah satu kebiasaan yang bisa menurunkan IQ. Sebagai contoh, Anda menulis email sambil bergosip dengan rekan kerja dan makan siang. Atau yang paling sederhana adalah kebiasaan makan sambil menonton televisi atau scroll media sosial. Meski terasa menyenangkan, namun hal itu bisa berpengaruh terhadap fungsi otak, di mana tindakan multitasking dapat menghambat pemrosesan otak. 4. Sering terpapar asap rokok. Hal ini mungkin menjadi catatan bagi para perokok maupun non-perokok. Asap rokok membawa zat beracun untuk otak. Paparan asap yang terlalu lama dapat meningkatkan kadar karbon monoksida dalam tubuh yang menggantikan oksigen. Kerusakan pembuluh darah dan otak dapat mengganggu kemampuan sel-sel otak untuk berkomunikasi secara efektif dan menyimpan informasi dengan baik. 5. Sering menonton TV. Menonton TV memang jadi cara umum bagi banyak orang yang ingin mencari hiburan. Menonton televisi menimbulkan perasaan santai karena seseorang tak perlu melakukan upaya apapun. Namun, mengutip Exploring Your Mind, kebiasaan terlalu sering menonton TV bisa menurunkan tingkat kecerdasan. Bukan hanya membuat Anda menjadi pribadi yang pasif, namun menonton TV juga membuat otak seolah mati rasa. 6. Sering kurang tidur. Studi menunjukkan tidur berkualitas membuat kemampuan belajar seseorang menjadi lebih baik. Waktu istirahat yang cukup membuat seseorang lebih mudah untuk memahami sesuatu dan menyimpan informasi. 7. Terlalu banyak mengkonsumsi makanan manis. Asupan gula berlebih tak memungkinkan otak berfungsi dengan baik. Sebuah studi menemukan konsumsi banyak gula tambahan selama 6 pekan berturut-turut membuat seseorang mengalami kesulitan dalam belajar dan menghafal berbagai informasi. Terlalu banyak mengkonsumsi makanan atau minuman manis jadi salah satu kebiasaan yang bisa menurunkan IQ. Nah, itu tadi 7 kebiasaan yang bisa menurunkan IQ. Nah guys, apakah 7 kebiasaan itu ada dalam diri kita?